prisoner. I can't remember. I'm 2 years old and for the next year, which is 2018, I'm going to be 14. I'm the person who did this video. And I'm the one who recommend to do it. So since I'm working on this video, I've been waking up sleep. And as what you can see, it's still 3 now in the morning. And since the video is not done yet, I need to continue to it. The last thing I want to say is to KTU members, to all KTU members, I really hope we can get a closer for the next year, for the upcoming day, and I hope we don't agree as much as we did. Cool. And I hope we can be a good friend, be good to each other. So whatever happened in this video, I really hope you don't get mad or getting offended. And I hope you enjoy the video. Thank you. I'll be chasing. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya Ni Amir Faik bin Nik Muhammad Aslan. Saya setiausaha 12 saya.
saya 13 tahun. Dengan saya pendek. Dengan saya suka makan ayam dengan minum Milo. Dengan rambut saya tak botak. Tak botak. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Batu Syamil Muhammad. Umur 13 tahun, berasal daripada Batu Pahat Johor. Okay, assalamualaikum. Okay, nama saya Muhammad Mishwati bin Muhammad Hamdan. Next year, 2018, saya akan jadi 14 tahun. Hai, assalamualaikum. Saya Hafniz Antasha binti Hairul Jeffrey dari Kelawang K3 bernak masuk 14. Birthday 26 hari bulan 3. Ingat tau, 26 hari bulan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bajami bin Muhammad Suhaimi. Berumur 13 tahun, saya tinggal di Johor. First impression untuk 1K3. Waktu first masuk kelas, aku akut biasalah, budak-budak baru kan masuk kelas, akut gila. Lepas tu aku tengok belakang lelaki, tak kisah sangat sebab muka tak adalah gangster sangat kan. Muka semua nerd-nerd semua, so tak takut sangat lah. Rasa macam okay nanti aku boleh slow, aku boleh macam cakap, aku boleh slow-slow talk dengan diorang, kan orang baik-baik dengan diorang kan. Dia pun korang, tu lah. Lepas tu perempuan, first impression aku tengok semua mulut bising-bising juga. So aku tak boleh akut sangat. Waktu first time aku masuk kelas tu, gaya korang tak boleh menakutkan sangat pasal aku. Itu tahun ni first jumpa diorang ni, sampah. Diorang tak senyap, tapi ekspresi muka diorang tu nampak macam tak ada mood. Terus macam first time, macam tak nak duduk kelas sebab diorang senyap dan susah nak layan orang. Jadi first impression bila jumpa K3 ni, nervous juga lah sebab sudah semua pandai-pandai kan. Okay, so soalan first impression saya pada K3 members. Okay, at first saya ingat dia rasa macam tak cool dia ni, tak hebat, jangan banyak sangat tengok cerita Korea dia ni, macam tak hebat langsung lah. Macam tak suka jadi classmate dia orang. But tu awal-awal ni tak kenal lagi dia orang. Jadi first impression saya untuk yang pertama sekali mestilah untuk kelas L. First impression saya terhadap dia ni, dia ni budak yang saya kata gangster dengan pandai nak pandai mengetuai sesuatu. Dan rupanya dia memang, tapi tak gangster lah. Yang kedua pula, Habib ni pun sama, gangster. Tak, dia lah gangster. Dia suka bising dengan suka nampak macam gangster juga. Panas. Abaikan. Yang ketiga pula, Badri. Badri ni mula-mula jumpa dia, dia fikir dia ni alim, dia ni pandai, dengan dia ni budak yang tak waras. Sorry. Tapi dia ni memang pandai dengan dia ni alim. Alhamdulillah. Dengan itu je lah untuk dia. Yang keempat pula, yang ni memang suka, Ojeng ataupun Irfan. Dia ni jenis yang peramah, mula-mula jumpa pun fikir alim dengan banyak acah. Lepas tu Umar ni, dia ni 12 tahun tau, tapi dia tinggi sangat, sangat tinggi, lagi tinggi daripada ni. Mula-mula jumpa dia ni, fikir dia ni budak gangster. Tak rasa semua orang fikir gangster dengan budak pandai.
Yang lelaki terakhir pula, Chai. Chai ni mula-mula jumpa, dia ni jenis pendiam dan peramah. Sangat pandai. Jadi tekan saya betul. Lupa satu lagi, Mika, kucing. Dia jenis apa tu, suka sebenarnya dah kenal dia lama. Dia panggil hamba. Hamba. Mula-mula Mika ni fikir budak yang suka cari pasal sebab dia panggil orang hamba. Kenapa tak? Tapi sekarang itu orang dah baik lah. Panggil kucing. Ya. Okay. Sekarang pergi kat perempuan pula. Perempuan. Apa nama? Okay. Perempuan yang pertama ni. Effie lah. Penolong kita kelas. Effie ni mula-mula jumpa, fikir baik, pandai dan banyak acah. Lepas tu kedua pula siapa ni? Jadi yang kedua pula nak kacau. Siapa perempuan dalam kelas ni? Isha pula mula-mula jumpa, fikir dia ni pendiam dengan suka marah orang. Tak tahu kenapa. Sorry lah kalau terasa. JY Ong Jai. Mula-mula jumpa dia, fikir dia ni budak apa tu, pandai sebab dia ada muka-muka pandai. Pelik ni. Okay, seterusnya kita ada Atira. Atira ialah budak yang macam mana cakap, ya, semua perempuan macam sama. Apa, ramah, baik, pandai dengan apa tu. Atira pula jumpa, mula-mula fikir dia ni sombong. Sorry lah. Mula-mula fikir sombong dengan pemalu. Seterusnya lah, siapa lagi? Shifa. Shifa pula ni, dia ni dia ni kecil, pendek. Sorry. Ini pemalu. Tak tahu nak cakap apa. Seterusnya kita ada Frizana. Frizana ialah kawan Shifa. Frizana kenal juga, dia dulu kos sama dengan, rasa saya rasa dia ni gangster dengan suka macam keganasan. Sorry lah kalau salah, kalau terasa. Lepas tu kita ada Auni. Auni pun dari EM. Dia ni bising, sangat bising. Yang terakhir ialah Hafni. Hafni ni pun sama, mula-mula fikir ni mulut murai dengan sombong. Sorry lagi sekali kalau terasa. Tapi dia ni baik lah. Semua perempuan, semua lelaki kat kelas 1K3 ni semua baik. 1K3 kelas K3 batch. Semua perempuan dengan lelaki dekat kelas saya baik. Saya sayang mereka. Ni message untuk someone special. Nama dia ni Fizana. Jadi kalau kau jumpa, kecil tu masih rasa cupid. So Fizana, kau tegas. Dan kau buat satu, kau kasih diri semanjang. Kau pun tak ramah sangat dengan lelaki. So sikap kau tu memang bagus lah. Tapi bila kau dah perempuan je, kau manjing dia. Kau suka kacau aku. Baik, sebab kerja tu lah yang buat senang kau. Kau baik, kau boleh manjing dengan orang. Tapi pastilah ada batas dengan lelaki. Benda tu bagi aku agak perfect lah. Okay, Okay, tadi kita ada beberapa orang yang buat buku. Usually me. Okay, macam
sama special. Aku rasa tak ada kurang sebab kita semua sama. Kita semua hamba Allah yang sama. Tak ada siapa yang special pun. Okay, kepada siapa yang nak pindah tu, saya harap tak dipindah lah. Satu lagi, kalau lah ni kali terakhir tu jumpa kan, terima kasih lah untuk semua memory kasih saya. Kasih saya peluang nak buat benda untuk kelas dengan nak bersama-sama dengan korang. Korang dah kasih memory yang elok lah. Korang kasih pengalaman yang baik lah. Ni kalau satu hari lagi, hari terakhir aku dengan korang, aku nak tak luangkan masa dengan korang. Sebab jelas sedih kan, korang dah lah happy, sing dah dengan kawan-kawan. Jadi aku nak, kalau hari tu hari terakhir, aku nak luangkan masa dengan korang. Sebab aku nak menjadikan benda tu memori termanis dalam hidup aku. Tak ada siapa yang boleh ganti korang lah untuk jadi classmate aku. My last day with Ketri members. Kalau ni hari terakhir aku jadi dengan Ketri, apa aku akan buat? Of course lah, BLT. Macam-macam sama kan. Okay. Tak pun takkan gambar banyak-banyak. Of course lah, takkan gambar banyak lah sebab Ketri memang banyak takkan gambar. Gambar tu gambar yang tahun 2017 kita dapat pergi gambar. Kalau tu last day aku kat sana, kalau last day aku kat sana, aku akan buat party, celebrate sama-sama. Kita luah perasaan sama-sama time party tu. Lepas aku akan buat video yang penuh dengan gambar-gambar kita sama-sama dalam lepas tu aku presentkan dia waktu party tu. Ini message kat kelas. Kalau korang nak aku seronok sangat dengan kelas B ini. Sebab aku rasa apa aku happy. Even aku lonely pun aku rasa datang buat aku happy. Dulu aku memang pendiam sikit lah, tak banyak cakap kan. Tapi sebab perangai korang gila-gila, aku pun jadi gila macam diorang. Macam korang lah. So thanks sebab Suji accept aku jadi kelas B korang. Okay, I always tell about the aquarium cup. Stay manet, jangan sekali lupa yang kucing semangat. Ini jadi diri sendiri, jangan lupa berjuang. Semoga korang semua berjaya di dunia akhirat. Untuk korang dapat kejar cita-cita, moga ilmu diberkati dengan dapat jadi anak yang baik, dapat sumbangkan apa-apa yang baik pada dunia ni. Alat itu je lah, insyaAllah. Harap jumpa lagi tahun depan. Harap persahabatan ni takkan putus selama ni. Message untuk 1K3 message dia, aku harap bila kita berdebat ke apa ke, kita semua slow talk, bincang. Benda boleh settle, kita boleh bincang, kita boleh benda buat, boleh bincang. Itulah, bila kita gaduh ke apa, kita slow talk, cakap slow, jangan main jerit-jerit. Jangan, wait, kau mana, mana, mana. Okay, okay, fine, kau mana. Okay, nak ambil-ambil, berlagu. Apa aku cakap? Tak tahu aku cakap. Lepas tu, aku cakap apa ni? Apa hope aku untuk 2018? Hope aku untuk 2018, aku harap 1K3 semua pointer above 3.67. Amin. Aku harap semua percaya dunia akhirat kekal aman, bahagia, sentosa sampai bila-bila. Yeah, bye, kasih. Jadi kepada Ketri, saya harapkan semua boleh buat yang terbaik untuk tahun ni, tahun depan dan tahun-tahun seterusnya.
Harapan aku untuk tahun 2018, sebab tahun depan aku akan jadi senior. Aku harap sangat junior boleh accept aku sebagai senior yang baik, dan lebih ramai lagi yang menjadikan aku kawan diorang lah. Dan aku harap tak ramai yang sangka buruk terhadap aku lagi, sebab muka aku memang garang. Jadi acah pucuk. Aku harap tahun depan jadi tahun yang lebih baik daripada tahun ni lah. Okay, thanks guys. Mercy, oh my heart. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I broke. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Goes my head shaking, and you are the reason my heart keeps beating. I need you now. If I could turn back the clock, I'd make sure that I defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe, and I'd climb every mountain and swim every ocean just to be. What I've broken, 'cause I need you to see that you are the reason.